Oke okay guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di chapter 15 Tinted Mirage Luna Amara. Time scroll seperti ini. Kita langsung saja. Ayo bisa lancelot. Ini tidak masalah. Ini NR ulti. Makasih ulti. Tinggal Silvana yang belum. Silvana. Oke, udah aman. Silvana ulti lagi. Oke, saatnya kita niaya yang loncat-loncat. Ayo bisa, sangat merepotkan tapi bisa diatasi. Oke, tidak ada yang loncat, isi sekali. Ini tidak masalah selama masih ada NR. NR uti terus itu misil terus sama kayak Silvan. Tenang aja, kita mengandalkan Rista untuk membunuh musuh-musuhnya. Alice yang dibunuh dulu awal-awal. Satu lagi target Angela. Angela ini dibunuh harus. Adu domba dari Selena tidak berfungsi. Kalau ultinya kasih sudah spam ulti ini. Tidak bisa dia adu domba. Oh, malah kena adu domba. Karina kenacam dia. Oke, saatnya kita niaya bersama Gatot. Oh, kita percepat guys. Oke, Mecha. Oh, zaman dulu kalau udah ada BK pusing guys. Sebelum ada Rista, belum ada Rista. Itu susah sekali. Sekarang udah ada Rista, enak. Buat yang all player pasti mengalami itu zaman-zaman awal-awal. Kebanyakan kalau dulu ada Mecha pakainya Akai. Akai, Akashi, Silvana. Satu lainnya lagi Nana mungkin. Dulu lebih banyak tantangan. Ada Bruno, ada apa dulu? Hayabusa emang menyusahkan dari dulu. Bruno, Aurora, Mecha. Apalagi ya, Lancelot, Xbox. Thank you.
Kasih udah uji 3 kali, 4 kali udah. Oh, dapat resonan, udah aman. Cukup mudah. Oh, kita sekarang pakai formasi seperti ini, guys. Pakai heal, pakai NR. NR-nya diumpetin dulu biar tidak mati di awal. Setelah NR udah ulti, si heal ulti udah aman. Sangat mudah. Ini line up tintet-tintet sebelum ada NR, pakai line up seperti ini. Sudah ada NR, ganti NR si edit. Sebelum ada edit pakainya Kai, selalu berubah, tapi selama ini kayaknya udah bagus sama NR. Sangat cocok buat Silvana, soalnya mesin sama Kasik jadi lebih double, lebih survive. Tidak ada yang loncat, selama tidak ada yang loncat isi PC, guys. Nah, pakai ini isi PC. Kalau kalian pengen cam isi, ya itu Rista Akasik selalu knock itu kecil-kecil, boleh. Dan itu enak. Rista, apalagi Rista tuh B5 masih bisa. Zaman dulu saya cam berapa? 50-an. Cam 50-an pakai Rista B5, guys. Sangat membantu. Kalau sekarang yang OP itu terus terang heal itu sangat apa ya, sangat gendong banget. Oke, ini ada Kimi, ini bikin susah sama Nata. Kita pakai seperti ini, kita mengandalkan heal, selisihnya cukup banyak. Oke, Nata kena cam. Oke, heal dari NR. Oke, heal udah ulti sekali, aman guys. Apalagi sampai dia bisa ulti 2 kali. Oke, 2 kali. Kiminya dimasukin dunia lain.
Oke, buat yang masih kecil-kecil, berarti kalian PR-nya butuh hell. Kalian mulai build hell demi camp, demi tower. Camp, tower, hell itu sangat ngeri, guys. Ini lebih bisa dibilang lebih hebat dari Akashic. Soalnya dia bisa bewan 1 sampai PS5. Rista itu juga. Ini kita kembalikan ke selera rasa. Oh, ini berposisi. Posisi menentukan prestasi. Yang mana? Oke. Oke. Aman. Kita tukar posisi, kasih NR depan, dia tebel guys, ada perisai soalnya dia, dan kita juga ngejar dia heal biar si siapa si healnya dapet heal biar lebih tebel lagi. Oke, mungkin sekali lagi. Oke, well udah oke, dua kali TOP guys, apalagi tiga kali tambah TOP. Oke, isi. Kita juga butuh strategi line up kanan kiri depan. Kita korbankan NR buat heal, buat support yang lain. Nah, ini strategi guys. Kalau kalian sudah mulai apa ya, jam terbangnya tinggi, wah kalian pasti sudah mulai paham. Oh, caranya gimana ya? Oh, gini. Coba seperti ini, coba seperti ini. Nanti akan banyak alternatif line up mungkin. Oh, kita pakai ini aja. Pakai Sipra. Sipra ulti. Aduh, Sipranya udah sempat ulti. Sendirian, kamu sendirian, kamu sendirian. Oh, ini bisa mati loh, padahal bayangannya belum mati. Oh, ini kita pakai ini aja, pakai Akai. Ya tebel. Ini line up dulu seperti ini. Di mana? Oke. Okay.
Akai itu kelebihan Akai dia bisa ngasih shield di awal sama ngasih attack satu tim 25% seluruh tim. Jadi TOPPGT ini Akai. Macam lebih sekali bis, waduh tidak masalah. Roti, makasih. Silvana bis. Silvana, oke. Makasih lagi, Silvana. NR. Oke, udah aman. Kebanyakan efek jadi agak nge-lag. Ini saya percepat aja. Victory breeds hope. Jadi sih cukup banyak. Hell udah healthy, aman, oke, okay. Gak masalah. Tinggal Hell sendirian. Bersama Erubus. Oh, kamu ya. Belajar. Oh. Oke, okay, kamu ayo Baywan. Baywan, Baytu. Oh, hampir hampir mati, guys. Oh. Untung kita menang. Thank you.
things are going as planned. Nah, ini NR-nya depan aja. Si Clara. NR-nya bahaya. Kalau depan rawan dia kena si Mia. Jadi biar dia regen-regen dulu, biar bisa ulti. Kalau udah bisa ulti aman dia. Oke, tambah heal dari Clara. Oke, Mia udah mati. Harley dan si Alice. Harley-nya dulu nih kayaknya dimatiin. Oke. Kita coba pakai hero B malah berhasil guys. Kita pakai NR gagal berkali-kali. Tapi awal di si B nya malah mati. Atau hoki ini. Bisa dibilang hoki bisa menang. Oke, clear. Oke, saya kira sampai di sini untuk chapter 15 Tinted Mirrit Luna Amara. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.